deh. Ya. Nah, ini kalau Bude dapatnya apa nih? Gak lagi dapat tempat cuci tangan. Cuman Bude harus pakai masker. Ya. Karena kita di sini serapan banyak orang. Nah, jadi harus pakai masker. Oke. Ya, Bude ya. Ah, ini untuk sementara. Ah, Bude kasih nih masker nih. Oke. Ah, ini tapi setelah ini pakai terus. Iya. Ah, jangan dulu lepas. Ah, bikin aja sendiri nih, murah aja kok Bu Pade ya. Ah, kayak gini nih, ah, murah nih. Iya. Ah. Oh, ya sama apa Pade? Ini Pade punya Pade ya. Ah. Ah, pakai Pade ya. Ah. Ah, itu aja Pak De. Ah, terima kasih Pak De. Ah. Ya, itu aja. Orang mana-mana aja kemari. Jadi harus pakai masker. Jadi jangan lupa kemana aja keluar dari rumah pakai masker. Ah. Jadi cuci tangan. Ah, di rumah enggak cuci tangan? Ada cuci tangan enggak? Hah? Ada. Oh ya. Ayah bagus kalau kayak gitu. Oke. Jadi saya tambahin dari kami dari TNI sama Polri bergabung untuk menghimbau warga kita, terutama kepada senen, tempat-tempat fasilitas umum selalu menjaga kebersihan. Maksudnya itu utamakan pakai cuci tangan, terus pakai masker. Soalnya ini lintas dari mana-mana aja berhenti di sini. Jadi saudara sebagai pemilik ini tolong diarahkan selalu cuci tangan dulu. Ya. Untuk itu, ini kan berhubung ini COVID-19 ini masih meluas, kita sama-sama menjaga. Siapa lagi yang menjaga? Terutama diri kita sendiri, baru kita sampaikan sama orang lain. Seperti itu aja kami sampaikan dari Polri maupun TNI. Itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini kok sekian lama kok nggak ada cuci tangan ini? Hah? Ah, ini harus dikasih cuci tangan ya. Ah, pakai masker. Karena ini kan dari mobil-mobil mana ganti oli kan kemari. Jadi ya tolong bikin masker apa cuci tangannya, tempat cuci tangan pakai sabun ya kan. Ah. Jadi karena kita kan enggak tahu entah dari mana datang orang, dari Jambi, dari mana kita apa ganti oli di sini. Jadi sekalian pakai masker ya. Iya, Pak. Ah, ini ya, sekali ini kasihlah dulu masker sama kau nih. Ya. Ah, jadi ini pakai ya. Iya, Pak. Ah.